tulis di atas sudah. Pernah nih, anti. Kalau mau record pun bukti, kita rekam biasa ya, jangan live. Sekarang kami dekat apa tuh? Lorong 10 sudah ini. Cemana itu? Di mana jalan dia bawa? Di mana jalan itu ah? Terus dia bahkan sis. Kami tadi tuh lorong 8. Oh, oke. Okay. Jumpa sudah sis. Oh, tuna. Ini narang dia. Hello, Wanti. Oke, setelah ini sama ini saja. Oh, lah, jauh sama ini. A few moments later. Kita sekarang mau pergi mengantar di apa? Di Sipokol ini. Di Jongongon sama di Binampang. Nanti ya, dorong kau nanti. Angkat, wow. Hello. Iya, saya. Siapa nih? Oke, saya daripada BD Belataran. Saya punya suami bernama Kenneth Tori Kampo. Kejap, aku tangkal kau. Iya, kenapa? Begini Puan, kami mendapat aduan daripada pihak hotel. Suami Puan sekarang berada di hotel dan sedang melekat dengan pasangannya. Apa yang kamu cakap nih? Suami saya di hotel, tengah melekat. Melekat apa ini? Oke, kenapa begini Puan? Sekarang Puan boleh datang ke sini di Angel Hotel. Di hotel itu di mana? Di area Putatan sini. Area Putatan? Ya, sekarang kami berada di sini lah. A few moments later. Di hotel. Scan girl. Halo sis. Saya ada kena koloran kak. Ini bagian spa. Mungkin kamu salah satu sebelah. Iya, ini sis kecap pas saya bisa video. Halo. Sorry ya kak. Iya saya. Ya ada polis di atas sudah di grid 314 sis. Di 314 3. Iya. Di sini. Oke. Ada polisi dalam. Iya. Kenapa apa hal? Kamu yang tadi berdua. Ada pasangan? Iya. Mana dia? Halo. Iya saya. Puan Christina. Iya saya. Oke. Ini Puan yang suami kan? Iya saya. Oke, begini Puan. Sekarang ini yang dia suami tadi kami kena refer di pihak hotel. Suami Puan telah call dengan pihak hotel reception untuk panggil ambulans. Okay, pihak ambulans, and then oleh karena SOP daripada pihak hotel, mereka refer untuk kami lah. So suami Puan sekarang ini sedang melekat dengan jadinya kemaluan lah. Dengan siapa? Mari kita ini apa nih? Ini pertama tidak? Kamu kasih waktu dulu, Kalau sekarang ini, dari 3 sama 4.
Ini semua barang ini memang kami datang dari ini. Barang bukti ini kami dapat contohnya bikin bahan bukti lah. Kalau kita buka recorder nanti. Astaga. Astaga. Apa yang ini? Astaga. Apa yang aku buat ini nih? Tidak tahu. Kamu kenapa di sini? Kamu kenapa di sini? Hah? Hah? Selamat datang. Siapa suruh kau anak saya masak tidur babis? Astaga, semua anak-anak pun tidur. Termasuk bapaknya pun ketengok. Wih, kenapa kau punya bisnis nih? Ah, inilah aku punya balasan. Duh. Orang kesini lagi orang mantap sabun pun balik. Ye. Sudah di sini yang coba lu pak juga kau. Ye. Maksudnya dia, kamu ini kan butuh-butuh loh. Kasih balik, punya-punya. Gigi. Kamu kan punya-punya sekarang. Yo, what's up guys? Sekarang kami ada plan mau kasih prank si Dash. So, kita ada pembawang. Kau punya role, kau pegang banyak. Nanti pura-pura kau cleaner di sini. So, nanti kau kasih si Dash. Kalau dia sudah marah. Tapi harap aku dia polisi yang butuh-butuh dong. So kita ada polis, single kan, single juga, sudah kawin. Dan si Lo, si Tesh sekarang dia sedang COD sabun. So kajap lagi si Glenn dia call, itu kami punya business number. And then pura-pura ada sesuatu yang jadi di sini di Adel Hotel. Kita tengok apa reaksi si Tesh. Kita kasih prank. Bisa. Okay, bye. Hello. Boleh siapa cakap dengan Puan Christina? Iya saya. Okay, saya daripada daripada PD Belatan. Saya punya suami bernama Kenneth Tori Kampo. Iya. Kami mendapat aduan daripada pihak hotel, Edil Hotel ya sini. Oke, suami puan sekarang berada di hotel dan sedang melekat dengan pasangannya. Suami saya di hotel sedang melekat apa ini? Ya puan, betul. Suami tuan sedang melekat dengan pasangan dia. Oke, nampak begini puan. Sekarang puan boleh datang ke sini di Ideal Hotel. Kamu suruh saya datang di sana? Ya, kamu datang sini sekarang boleh. Suami pun ada di sini sekarang. Paling mau kita bincang di sinilah. Apa yang masalah sekarang? Yalah. Oke, puan, kami tunggu puan di sini ya. Kita tunggu reaksi si Tesh. Tunggu live. Apa reaksi dia? Siapa suruh rakam saya masa tidur? Aku punya bihis keluar lagi, dia rakam, dia post di Facebook. Ini aku punya balasan. Aku punya balasan, bukan kaleng-kaleng. Kau punya wig, ready. Ini dia punya ano, rambut palsu dia. Atau saya rasa lagi bagus kalau butuh-butuh kita melakat. Kami sedang menunggu si Tesh on the way ke sini. Ini pun tengok tu. Nah, tu orang si Tesh dalam kereta. Ini. Semua menengok. Ini tukang dia ni. Inilah dia punya ni first King of Prank. King of Prank gila aduh. Ada rambut palsu lagi. Nah. Melekat. It's here on the weekend. And right after school. Better with a best friend.
Sehat saja. Takut sudah kan? Kamu dipakai mana nih? Takut sudah? Ya. Kau kencing dulu semoga nih. Ya pukul saya. Kau tak kencing. Oh. Gitu-gitu kencing. Aduh, isikan. Oke, ini pas malam. Oh. Selamat orang kesini lagi orang mau antar sabun pun balik.